Selamat pagi, Pak. Lagi ngapain, Pak? Lagi bersihin mobil. Tumben, ini berarti ganti posisi nih, Pak. Saya mau dibayar baterai. Mobil. Airnya kecil banget, Pak Tri, ya? Iya, ini berarti pompanya yang macet ini, Pak. Perganti nih, ya? Kosong ini. Mau dikirim kemana nih, Pak? Ini punya ini. Ini juga. Siapa ya? Enggak dikirim mana-mana ini kayaknya. Surabaya. Yakin, Pak? Bisa bersih, Pak? Belum dilunasi. Oh, bisa. Bisa ya, Pak? Delok ta, gerakannya ini loh. Oh iya, gerakannya mantap. Beda ya. Tapi biasanya kalau bagian cuci itu bukan begini nih, Pak, gerakannya, Pak. Oh, iya. Beda. Rencana hari ini ada acara apa lagi, Pak? Hari ini itu masih basar. Oh, masih basar. Siap. Di Pool Darmokali. Tapi kalau mau ke Pool Kenjeran hari ini juga bisa. Ini datang hari ini. Siap. Belah ini. Wah, ini anak buahnya tambah diam-diam ini, Pak. Nggak mau bantu ini, Pak. Ini bosnya sendiri, papan lala ini, sampai terjun sendiri ini bantu bersih-bersihkan unit biar unit kelihatan kinclong. Telur pura-pura. Tumben ini hari ini. Ini katanya hari ini kita mau dikunjungin. Oh, ya. Ada kunjungan ya, Pak? Kunjungan. Ada big boss mau kunjungan. Oh, siap. Lapi montore. Tapi ini mobilnya itu udah sebenarnya tinggal ngambil ya. Dia buat sih kurang yang ini aja nih, yang gen 2 belum laku. Ini rencana katanya mau di upgrade full, Pak? Iya, baru pasang bodykit. Dan kita tambahin velg, bodykit, terus apa namanya ya, lampu-lampu polong gitu kita kasih, backlit jok juga kita kasih nanti. Terus tapi gini sih, kalau ada teman-teman yang misalnya mau pesan request di upgrade kayak gimana tambahannya, monggo seserah. Oh, berarti rencana full ini. Full. Cuma satu soalnya. Satu. Jadi terus, satu langsung full, Pak ya. Sebelahnya itu punyanya kawan kita dari Singkawang. Oh, Singkawang. Selesai. Iya. Nunggu suratnya mungkin, Pak. Hah? Nunggu suratnya, Pak. Upgrade-nya tinggal sedikit, Pak. Iya. Udah ganti pelek, ban baru. Bannya baru. Baru. Oh, coba lihat dulu. Baru, Pak. Kemarin saya sudah ngomong. Jadi bannya 2019 ini, Pak Tri, ya, bukan 2020. Minggu ke-47 ya, akhir tahun. Ini kalau ngelihat usianya ban, kawan-kawan, di sini 2019 nih tahunnya, dua angka depannya ini minggu ke-47. Oh, ya, pertengahan tahun 2019. Berarti baru, memang baru. Masih ada jerawut-jerawutnya. Kurang. Peleknya apa? Peleknya Yaris sih. Pelek Yaris. Bagus ya. Peleknya all new Yaris. Warna putih. Terus sebelahnya ini juga udah dijual. Tapi udah kita bersihkan semua pagi ini. Saya dapat dua mobil. Dua. Oh, saya yang belum bayar. Ya, kesiangan. Biasa datangnya siang, pulangnya tengah malam ya, Pak. Terus teman-teman yang hari ini mau datang di acara basar, silakan. Ada di Darmokali. Bisa lanjut. Bisa jadi sampai besok. Untuk basar sebenarnya harganya sih nggak beda. Harga OTR-nya 85, kalau bagian 3 diskonnya 7,5 juta. Sama dong, Pak. Sama. Di sini juga bisa. Cuman kalau di basar kan pilihan unitnya lebih banyak. Oh, Pak. Gitu. Ya. Ngambil di pool mana aja boleh. Yang penting lewat baterai. Itu ya. Lewat kira-kira. Terus apalagi baterai, mau tanya apa lagi? Saya bingung kalau nanya. Saya biasanya bukan bagian nanya-nanya, bagian saya yang ditanya. Iya, oh iya.
Ah, hari ini Pak Dedanu bantu ini, Pak Dedanu juga ini. Terjun terjun lapangan juga. Gimana Pak Danu? Hari ini Pak Danu? Ini persiapan untuk malam mingguan, Pak. Malam minggu, siap, 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 siap. Masuk malam mingguan sampai Pak Dirto. Oh iya. Kapan ini jalan-jalannya, Pak De? Besok, besok minggu kita nyate di depan. Nyate ya. Kita Tuban ya. Wah. Sekalian menyapa teman-teman di Tuban. Besok mau ke Tuban Mas Dali yang Bojonegoro. Oh iya. Kaca bisa ketemu di Tuban. Siap, siap. Ya. Bawa gen 3 atau gen 2? Gen 3, Pak. Gen 3. Ketemu di Tuban. Siap. Kita tunggu di enggo-enggoan ya. Oh, di enggo-enggoan jembatan nih. Ya. Di ngisor-ngisor jembatan itu ya. Nah, cocok. Cari wingko sekalian. Bengko babat. Ya, itu apa sih yang disemprotin? Semprotin apa sih, Mas? Gil. Enggak, namanya cairannya. Namanya cairan enggak tahu warnanya putih. Semprot apa kali? Cairannya enggak jelas, Pak, soalnya. Tapi ya itu emang buat warnanya jadi hitamnya muncul. Kalau untuk yang warna lain selain warna hitam dan selain yang plastik ini, sebaiknya jangan pakai ini. Pakainya apa? Biasanya pakai wax. Wax ya. Pakai wax saja. Soalnya ini untuk yang dop-dop lap nasi plastik begini tidak apa-apa. Hmm. Seharusnya lapnya pakai spon. Oh iya. Jangan pakai kain kulit. Spon apa? Hasilnya lebih bagus. Dan sebaiknya dilap setelah kondisi dicuci. Ini kalau masih ada tanah-tanah dan lain-lain ketusuk malah kan. Oh begitu. Kamu plaster. Nah ini mungkin, kalau ini juga kurang pas sih karena ini untuk cetak. Kolaborasi. Kita masih lanjut sampai sesok. Ya.